pola pikir manusia rata-rata itu datar. Lalu dari datar bertemulah batu koral, yang dimana disitulah yang dianggap aral. Dan mulailah berpikir ketika bertemu dengan batu koral dan yang dijadikan aral, sehingga menjadi menjalar bagaimana caranya bertengkar dalam mencari akar. Paham? Untuk memecahkan, menghancurkan, mencabut akar itu, maka harus menggunakan pola pikir yang tegar dan sabar. Oke, tetap semangat, salam waras dan merdeka.